Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sukses kepada kita semua. Semoga di saat-saat ini, apa yang kita cita-citakan, apa yang kita impi-impikan, bisa tercapai hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan tutorial kepada teman-teman semua tentang sebuah aplikasi yang sedang viral-viralnya di media YouTube, media Instagram dan lain sebagainya, khususnya sedang viral di saat ini, yaitu tentang aplikasi pengubah warna, pengubah wajah menjadi tua. Langsung saja tanpa bertele-tele, saya ingin membagikan aplikasi tersebut kepada teman-teman semua. Jadi hal pertama yang harus teman-teman lakukan yakni mendownload aplikasi tersebut di Play Store. Setelah kita ke Play Store, langsung kita ketik Face App. Langsung kita cari pencariannya. Kemudian disinilah Face App-nya. Aplikasinya langsung kita klik sekali, langsung kita install. Dan di sini sayangnya saya sudah membukanya, mendownloadnya terlebih dahulu. Jadi tinggal bagi teman-teman yang sudah mendownload ataupun yang belum mendownload, silakan download dulu, kemudian berbuka. Ya, di sini sudah tampil bentuk aplikasinya. Kita tinggal mencari foto yang ingin kita edit tersebut. Di sini bentuk kamera di sini yakni apakah kita ingin memfoto yang baru ataupun selfie yang baru ataupun ingin mengubah ataupun mengedit foto-foto lama. Kalau saya ingin mengedit foto lama, saya tekan di galeri, kemudian tinggal kita pilih fotonya yang mana yang harus kita edit. Saya coba cari dulu. Ya, di sini saya ingin mengklik foto yang ini, proses foto. Di sini sudah tampil foto yang ori yang saya upload, yang ingin saya edit. Di sini ada beberapa pilihan dalam icon ini, yaitu jenggot, warna rambut, style, kacamata, riasan dan lain sebagainya. Tinggal teman-teman mengklik salah satu daripada icon yang berbentuk kepala manusia di bawah ini. Apakah ingin senyum? Senyum tinggal kita tekan aja apakah seperti ini. Jadi ketika kita ingin membuat foto senyum, maka akan tampil yang seperti ini, yang aslinya seperti ini. Kemudian ketika kita menekan yang foto senyum classic namanya, jadi berbentuk seperti ini. Ataupun jika memang kita ingin mengedit foto kita menjadi tua, tinggal kita mengklik foto usia. Ya, mengklik foto usia dan tinggal kita pilih yang mana ingin kita edit. Kita memilih yang tua. Beginilah bentuk foto saya ke depannya nanti. Foto ini sebagai ece-ece aja, kita jangan berpedoman pada aplikasi ini. Mana tahu umur muda belum tentu kita tidak mati, bahkan yang lebih muda yang rentan akan mati. Yang penting kita terus beribadah kepada Allah, terus melakukan kebaikan dan menjauhi segala larangan yang dilarang oleh milik semesta alam ini. Ketika foto seperti ini, yaitu kita langkah selanjutnya yaitu kita tinggal terapkan saja. Di sini ada terapkan di bawahnya. Kemudian di pojok atas ada semacam download ya. Kita tinggal klik aja. Ya, foto berhasil disimpan. Setelah ini tinggal kita buka di mana foto tersebut disimpan. Kita kembali dulu, kita buka galeri. Kita buka galeri terkini, belum tersimpan. Oh, maaf teman-teman, ini belum tersimpan kayaknya.
Inilah hasil daripada editan yang saya edit melalui aplikasi FaceApp tadi. Ini saja yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua. Semoga bisa bermanfaat. Jika ada salah, saya minta maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tutorial ini bermanfaat kepada teman-teman semua. Amin. Ya Rabbi.